Halo everyone, kali ini aku akan tutorial membuat loose leaf yang motif dotted. Pertama, kalian buka Microsoft Word, terus kalian atur page layoutnya. Punya aku ini ukurannya A5 ya, tapi karena di Microsoftku nggak ada, aku atur sendiri custom. Kalau di kalian udah ada ya langsung klik aja A5. Kalau yang belum ada bisa kayak aku custom size. Untuk ukuran A5 itu 14,8 cm dikali 21 cm. Terus oke. Setelah itu kita atur marginnya. Untuk margin semua diatur 0,2 cm di custom margin ya. Kita atur top bottom semuanya 0,2 cm. Kalau udah, klik OK, klik ignore. Nah, sekarang kita buat, bukan kita buat, kita klik titik spasi 5 kali, titik spasi 5 kali, titik spasi 5 kali, terus berlanjut sampai akhir yang baris pertama. Titik spasi 5 kali, titik spasi 5 kali. Nah, kalau udah kita atur spasinya, remove space after paragraph, terus klik 1,0. Setelah itu di copy paste sampai ke bawah. Copy paste, copy paste, copy paste sampai full. Pelan-pelan copy paste semua. Oke, dihapus. Nah, kalau udah satu lembar gini, terus pilih warna. Kalau aku nggak suka warna hitam banget, sukanya yang agak samar-samar, jadi aku pilih abu muda. Kalau kalian terserah mau abu muda, abu tua, abu sedang atau hitam, suka-suka. Terus kalian print. Nah, di yang apa, pengaturan ini juga diatur karena di aku nggak ada A5, pakai user itu diatur. Ukurannya 148 kali 210 karena ini ukurannya milimeter bukan senti. Kalau udah klik print, klik yes. Nah, ini enggak ketara ya warnanya.
coba coba diperbesar. Sebenarnya ada kok onnya lah, kelihatan kan ya. Selesai. See you next time. Thank you udah nonton video ini.